Pesawat tempur HAL Tejas Mark II atau Medium Weight Fighter adalah pesawat tempur multiperan bersayap Delta Chanak bermesin tunggal India yang dirancang oleh Aeronautical Development Agency bekerja sama dengan Aircraft Research and Design Center dari Hindustan Aeronautics Limited untuk Angkatan Udara India. Ini adalah pengembangan lebih lanjut dari HAL Tejas, dengan badan pesawat yang memanjang, Chanak yang digabungkan dekat, sensor baru, dan mesin yang lebih bertenaga. Peluncuran prototipe pertama diharapkan pada tahun 2025 dan penerbangan pertama dalam tahun 2026. Jet tempur ini dirancang dan dikembangkan untuk menggantikan beberapa jet tempur serang IAF yaitu sepecat Jaguar, Dassault Mirage 2000, dan Mikoyan MiG-29. Dr. V. Madusudana Rao adalah Direktur Proyek Tejas Mark II. Pengembangan Tejas Mark II atau MWF diprakarsai untuk mengatasi semua kekurangan pada Tejas Mark I dan Mark I-A, dan untuk memenuhi persyaratan staf udara asli yang ditetapkan untuk program LCA oleh IAF. Pengembangan Tejas Mark II disahkan pada November 2009 sebagai kelanjutan dari program LCA, di bawah fase 3 dari proses pengembangan rekayasa skala penuh. Awalnya direncanakan sebagai Tejas berukuran lebih besar, dengan colokan badan pesawat 0,5 m untuk menampung lebih banyak bahan bakar dan mesin yang lebih bertenaga, desain Tejas Mark II telah berevolusi selama bertahun-tahun menjadi pesawat tempur kelas berat menengah yang benar-benar baru. Studi desain awal untuk Tejas Mark II selesai pada tahun 2014 dan berada dalam fase desain terperinci pada tahun 2015. Pesawat tempur yang didesain ulang pertama kali diluncurkan di Aero India 2019, itu adalah pesawat tempur kelas 17,5 ton dengan Chanak Closed Choklet dan sistem ERSP terintegrasi. Menurut laporan, 16 negara telah menunjukkan minat pada Tejas MK2 di DEF Expo 2022. Pemerintah India berencana untuk mengidentifikasi perusahaan sektor swasta India untuk menjadi mitra program dengan HAL daripada pemasok komponen untuk meningkatkan tingkat produksi dan menurunkan biaya ekspor di bawah skema. Selain itu, pesawat tempur ini akan memiliki berbagai persenjataan yang sangat lengkap. Di antaranya 130mm atau 1,2 inci GSH-31, 13 titik keras dengan kapasitas sekitar 6,5 ton dengan ketentuan untuk membawa kombinasi rudal udara ke udara. Tidak hanya sampai di situ, pesawat tempur ini juga dipersenjatai dengan labirin kristal, rudal anti radiasi, kemudian sebuah bom amunisi berpemandu presisi, bom luncur DRDO, DRDO SAO, bom berpemandu laser, Sudarshan, bom klaster, kucing alfa, bom tak terarah, avionik. Dengan berbagai kemampuan yang dimiliki pesawat tempur HAL Tejas Mark II atau Medium Weight Fighter ini, mungkinkah negara Indonesia juga tertarik untuk membeli pesawat tempur buatan India ini? Tulis jawaban Anda pada kolom komentar.